Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada satu perkembangan penting nak beritahu. Pada esok petang jam 4 akan berlangsung satu program atas talian, secara atas talian di Teams. Dan tajuk yang akan dibincangkan adalah kronologi COVID-19. So, siapa kita punya jemputan panel tu? Sama-sama kita nanti kan. Kami juga buka soalan-soalan kepada orang ramai di Facebook page kami. So, jangan terlepas peluang, jangan terlepas peluang untuk ajukan soalan-soalan anda. Dan kepada siapa yang nak tahu lebih lanjut pasal program ni, boleh tekan link di Facebook page kami. Jangan lupa, jam 4 petang esok. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan daripada saya Muhammad Izwan bin Rosli, MC anda untuk program pada hari ini. So, coronavirus ataupun COVID-19, satu fenomena yang telah menggegarkan dunia sehingga meragut jutaan nyawa. So, tajuk kita pada hari ini ialah kronologi COVID-19. Topik yang kita boleh rasa hangat dan akan diperbahaskan oleh tiga orang panel bersama saya dalam program ini. So dekat sini saya boleh nampak ada dalam lingkungan 600 orang yang sedang menonton. So jelas nampak yang kita punya program ni ada sambutan yang baiklah. So sebelum kita mulakan sesi, ingin saya memperkenalkan panel-panel kita dahulu. So panel kita yang pertama adalah saudara Muhammad B. Qadirin, ditebang jauh dari Kuala Lumpur. Masih muda orangnya, 21 tahun dan sedang melanjutkan ijazah di Uni KL. Dan seterusnya adalah saudara Muhammad Wan Muhammad Zafran, diimport jauh juga dari Selangor, juga berusia 21 tahun, muda dan sangat aktif dalam upacara formal sebegini. Hampir menamatkan pengajian ijazah di UniKL lah. So, dan panel yang ketiga adalah saudara Muhammad Ishraf, berusia 22 tahun, berasal dari orang sini juga. Saya dimaklumkan bahawa beliau berhijrah dari Johor untuk melanjutkan pengajian di universiti yang sama. Baiklah, kewujudan COVID-19 ini secara asasnya adalah timbul dari, bukan dari negara kita, dari negara Malaysia. Jadi buat saudara B. Qadirin, boleh saudara ceritakan sedikit bagaimana tercetusnya virus berbahaya ini? Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izwan bin Rosli. So terlebih dahulu, saya akan menerangkan apa itu virus corona. Virus corona adalah sejenis virus yang menyerang sistem pernafasan manusia ataupun haiwan mamalia, dan juga virus ini akan mengakibatkan masalah kesihatan seperti demam, sesema ataupun sesak nafas. So yang pertama sekali, tarikh yang pertama yang paling penting iaitu 31 Disember 2019 di mana China melaporkan kepada WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia tentang wabak yang menyebabkan penyakit dalam paru-paru telah tersebar di negara tersebut. So yang seterusnya, pada 1 Januari 2020, pasar ikan yang berada di Wuhan telah pun ditutup disebabkan virus ini dan dilaporkan tiada jangkitan antara individu telah dicatatkan. Pada waktu tersebut, saintis mempercayai bahawa virus ini tidak boleh disebarkan daripada individu ke individu. Dan seterusnya, pada 7 Januari 2020, pihak berkuasa China telah mengesahkan wabak jangkitan yang melanda negara kini adalah disebabkan oleh virus corona iaitu COVID-19, dahulu dikenali sebagai 2019 nCoV. Dan pada 11 Januari 2020, kematian pertama akibat virus ini telah disahkan pihak berkuasa China. Mereka menyatakan jumlah pesakit yang terkena wabak ini adalah seramai 41 orang, kadar kenaikan yang paling cepat dalam penyebaran penyakit. Ia berpotensi untuk menjadi wabak pandemik jika tidak dapat ditangani. Seterusnya, pada 20 Januari 2020, lebih daripada 200 kes berkaitan jangkitan virus corona ini telah dicatatkan dan kawasan yang paling teruk terjejas adalah kawasan utara Beijing, timur Shanghai dan selatan Shenzhen, China. Okay. Dan itu saja daripada saya. Baiklah, so kita teruskan kepada saudara Zafran. Baiklah saudara, dalam konteks dunia, cuba bagi penerangan sikit. Negara mana yang terawal kena tempias penyebaran ini dan bagaimana? Tanpa buang masa, silakan tuan. Terima kasih kepada Muhammad Izwan Rosli, MC kita pada hari ini. Okey, di sini saya akan menerangkan negara-negara yang terawal mendapat tempias coronavirus ini. Okey, pada tanggal 13 Januari 2020, dikatakan virus ini telah tersebar ke luar negara China.
pihak berkuasa Thailand melaporkan seorang wanita Cina dari Wuhan telah masuk ke negara itu pada 8 Januari dan dimasukkan ke hospital akibat simptom coronavirus. Setelah disiasat, didapati wanita itu pernah mengalami demam, sakit kepala dan pening sejak 5 Januari lagi. Di sini kita dapat lihat bahawa negara-negara Asia seperti China, Vietnam, Singapura dan Thailand serta negara kita sendiri Malaysia telah tersebar wabak ini dengan besar. Pada awal hingga ke hujung Februari 2020, COVID-19 mudah merebak di negara seperti Korea kerana negara tersebut mempunyai bilangan penduduk yang tinggi dan ramai. Wabak ini mudah berjangkit jika salah seorang daripada mereka berjumpa dengan individu kedua di pelbagai tempat, tak kira masa ataupun di mana. Penyebar ini dikira dianggap penyebar super, di mana dia sendiri tidak tahu bahawa dia, simptom ataupun wabak itu ada di dalam badannya sendiri. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada saudara Zafran atas ringkasan. Atas penjelasan. So, ringkasan yang kita boleh dapat kat sini ialah kita tak boleh ambil mudah lah mengapa-apa perkara sebegini atau negara kita sendiri pun boleh jadi kucak-kacir seperti negara-negara yang disebut oleh saudara Zafran lah. So, baiklah. Seterusnya, kita nak teruskan soalan kepada saudara Muhammad Ishraf kita. So, kita dah dengar dah penjelasan dari kedua-dua panel kita tadi bagaimana bermulanya pandemik ini dan negara mana yang terkesan teruk. So, soalannya dekat sini, saudara. Dalam konteks Malaysia pula, kita nak dengar saudara terangkan bagaimana COVID-19 ini boleh tersebar di negara kita menurut saudara. Dipersilakan, saudara. Okey, terima kasih kepada MC kita iaitu Muhammad Izwan. Baiklah, seperti yang kita tahu, Malaysia juga turut terkena impak daripada kesan COVID-19. Seperti yang dijangka, pada 23 Januari, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan ataupun CPRC telah menerima laporan 3 kes yang disyaki dijangkiti coronavirus. Kemudian pada tanggal 26 dan juga 27 Januari, KKM telah merancang untuk menambah alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara dan KKM juga telah mengenal pasti 26 hospital di seluruh negara sebagai langkah kesiapsiagaan bagi mengendali kes disyaki COVID-19 yang bertujuan memerlukan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Kemudian kita lanjutkan kepada 4 Februari, Malaysia telah membawa pulang 107 individu yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan pasangan serta anak mereka yang terkena di Bandar Wuhan. Kemudian pada 16 Mac sebanyak 120 kes baharu dilaporkan positif COVID dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 550 orang. Senyulan 69 daripada 125 kes baru dikaitkan dengan kluster perhimpunan tablik di Masjid Sri Petaling. Baik, antara kluster-kluster yang memberi impak yang besar kepada kes di Malaysia adalah seperti kluster tablik, kluster penjara, kluster tembok dan juga kluster bentong Lahad Datu, di mana kluster tablik telah dijangka telah meningkat kepada 3,375 orang. Dan kemudian pada kes terkini, pada tanggal 8 November 2020, terdapat kes aktif 852 kes pada hari tersebut dan pada kes keseluruhan sebanyak 40,209 kes dan di mana yang pulih adalah sebanyak 28,234 kes dan kematian dicatatkan 2,085 kes. So, terima kasih saudara Ishraf atas penjelasan. So, penonton sekalian, kita tak nafikan yang kerajaan Malaysia juga tak terlepas untuk ambil langkah-langkah waspada seperti apa yang diusahakan sekarang lah, seperti Sekatan Jalan Raya, Rentas Negeri dan Kawalan Pergerakan. So, demikianlah penerangan yang sangat padat, mantap dan jelas disampaikan oleh para panel kita. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan ini adalah wabak ini sangat membahaya dan boleh mengancam nyawa. Jadi, marilah kita sama-sama mendisiplinkan diri, patuhi arahan kerajaan dan seterusnya menghentikan penularan ini. Kita jaga kita, jadi tamatlah sudah program kita pada hari ini. Sekian itu sahaja daripada saya dan para panel. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada penonton yang tak menghenti menyokong program kita selama ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.